Halo guys, saat ini kami berada di bawah jembatan Suramadu. Jadi atap dua warna. Ini fenomena yang paling unik di dunia guys. Bahkan banyak pengendara yang mengabadikan fenomena ini. Lihat guys, fenomena alam bertanda apakah ini? Mungkinkah ini ada kaitannya dengan Pilpres 2019 ini guys? Mungkinkah fenomena alam ini menjadi petanda apa? Karena air laut berwarna dua, hitam dan putih. Ini sangat sangat pada saat Capres nomor 01 berkampanye di Bekasi, tiba-tiba ini air berubah. Seperti apakah? Mari kita simak.